Okay, kau nak asas ni kau kena. Kalau kau nak main ujung tu, ujung tu untuk highway, untuk tak nak bagi dia kering, kau kena ni asas ujung ni lah. Ujung ni sini kena bagi tajam sikit lah. Tapi jangan tajam sangat, takut terlampau, ujung tu terlampau basah sangat jadi RPM blow. Tengah ni kau kena asas sikit sikit lah. Kalau kau asas sini, kalau jauh gamar tak asah. Jauh gamar PMP ataupun asas sikit ujung ni. Kalau sini memang jauh gamar dah runcing lah. Dan memang dah kurus sini. Kalau punya razor memang tebal, kau kena asas sikit. Kalau kau asas tengah ni, kau kena ingat. Bila kau bawa tu buat slow, pula sikit total memang memang minyak lebih. So, ini pengalaman saya. So, jarum memang main peranan daripada kurang pulang sikit lah. Memang jauh memain peranan. Walaupun ada orang kata pilot jet ni pulang sikit memang pemain peranan, memang tak terbatas pun. Cuma jauh ni main peranan juga. Bila pulang sikit, bila pulang sikit memang jauh memain peranan. Setu minyak bobok, minyak lebih. Kalau kau tak asah, macam saya sebelum ni saya tak asah, memang tak ada bobok lah. Bila saya asah sikit, usik tengah ni sikit je, terus bobok motor. Jauh pun saya set dah tengah dah. So saya main jauh tengah ni dengan hujung ni lah. Kau nak dapat lantu, kau jangan tajam, kau kena sesini. Jangan macam paku sangat. Kalau tak dapat lantun, okay, jangan lantun aku sangat macam ni saya buat. Jangan tajam lah. Kau ada shape dia lah sendirinya. So kau kena asas sini. Sini kena asas sikit untuk tengah ataupun bukaan permulaan. Okay, selalunya orang usik sini dengan sini lah. Kau kena pandai laras lah. Macam ni saya pun nak buat balik ni. Okay. Okay, macam ni saya asal jarum . Ini cara saya sendiri, saya buat macam ni. So, ini terbukti saya buat tak saya pusing. Macam ni cara saya buat. Buat elok-elok ya. Ok, racun saya usik yang tengah ni. Ok, sikit lagi. Tak pasir 1000 ya. Saya 1000. Ok, cukup lah. Okay, yang hujung ni macam nak dapat yang hujung macam ni. Korang tak perlu asal dia macam bentuk dia macam ni. Dia macam ni. Kau kena buat macam bentuk macam kau kena buat bentuk macam ni. Contoh macam ni. Asal pula. Bentuk dia macam ni. Kau kena buat bentuk macam ni. Kau jangan buat bentuk macam ni. Kau kena buat bentuk macam ni. Jangan bentuk macam ni. Kau contoh macam ni bagi dia dapat RP lantun sikit. So dah siap saya punya jarum. Ini jarum saya. Jarum standard RZ mili. Macam mana kau nak dapat bentuk yang ni, kau buat macam ni. Kau kena mutar cepat. So, kau akan dapat bentuk macam V tu. Macam bentuk ni. Dia cutting macam cutting gambar ya macam ni. Okay, korang dah dapat tu, kira racun lah. Korang kena pakai polish metal ni, auto sew. Apa saya buat macam ni. Saya masuk macam tu. Lepas tu buat lah, ambil kertas khabar. Kau buat okay. Saya khabar korang bersih lah. Ni macam kampung lah. Saya tak ada mesin lah, macam orang setengah pomen tu dia buat pakai mesin . So saya buat pakai ni lebih detail. Korang boleh rasa macam mana nak buat, ikut lah korang nak buat macam mana. Tapi jangan salah asah pula. Kalau salah asah memang kena buang lah jarum tu. Sebagai contoh ni dah buang sebab tengah ni terlampau, saya buat terlampau apa ni, terlampau kuku sangat. Jadi macam bawa slow tu memang APM memang bobok kuat .
dengan magic 300 dan main jarum. Magic tu saya kekal. Saya nak set starting dia bobok sikit, hujung tu dia kering sikit. Tapi kalau saya nak basah hujung, saya just turun takut dia bawah sikit lah. So dapat lah RPM lantun. Sebelum ni saya set RPM keluar sikit, 11 ke 11 lebih sikit lah. Okay, ni saja saya buat cun. Okay, ni saja untuk video untuk saya set jarum ni. Sebab masalah, korang boleh komen. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.